Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo dangutan, ono tanggane rondo maksiat. Roto-roto itu ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani. Lainnya tradisi ini ulama itu anut dawe nabi sataku nufisanu. Alma syifiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu kujatuh fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber yang perapatan. Kita pun orang yang Ruhin dua anak puber yang perapatan. Bareng orang kiai liwat di suwit-suwiti. Nuwakal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani caibu. Tapi masalahnya, kita tahu cah nom-nom yang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai atau malah ada kemungkinan mateni kiai dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabur. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Lain ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wis bayangno kowe dadi wong tuane. Tak contohno Rugen bukan karena Rugen dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus kowe darani anakmu kudu ditegur kiaiku, kiaimu kandhani. Pun Mbah kula pasrah njenengan anak kula nakal sampean tabuki ra apa-apa. Bareng kiai ini over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosanya mengenyek kiai, sekarang dosanya mateni? Iya. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu, sebaiknya saya kurang sambung kandani. Karena potensinya kalau dikandani, dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, ya mesti haram, wajib kandani anak menak pacaran. Tapi ada jenis uang, nak dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wah jenis utek kayak saya lah kok bapakin. Loh bareng diruno jebule kowe entuk bojo yo lewat kabur. Loh dengan reputasi ngono kok ngandhanine sok suci ku utek opo jajan. Paham sih kalau masuk. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita diperhitungan jenis anakku ndak ra koyo aku. Nah dikandani malah nem. Lah mbon aku wis wong ra tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa. Waktu kali ada bocah di Cekapala kok ada bapak rapal-apal. Bareng anaknya tengkulo ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak ada. Ini dari di Cekapala bapak setor mau jus wongku. Anak mis maju saya ke jus wongku. Ini mau bawa omong rekus ke dalamnya kurang ajar. Anak gue peletar gue diri. Gue mau mikir bodoh itu turunan. Nanti saya kira ketika ketemu kalau manggil raga rukun, mereka nanya dia nak tak tanya. Dia cuba geman tahlil macam kolbu macam muawidat. Tapi ikut jis tolong pulau, kan di storm macam jis kiro. Wah, sama ada kesalahan. Sama kalau tahlil dari orang gaya ni. Apal sama di kerjus, tapi apal jis tolong pulau. Kan gaya, cara ni dunia takfit, wong setor jis tolong pulau, aku kondang. Berarti harus ngelimati. Ini dunia tapi itu ana wong ning arepe kiai nek Allahu Akbar Allahu Subhanahu wa taala kok ndang tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Jadi itu tradisi. Paham gitu. Terus iku pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib ila yaumil kiamah. Cuma kita itu diberi tuntunan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi
misalnya orang tanggane rondo dangutan, orang tanggane rondo masyarakat, roto-roto itu ngandani ini mubang-mubang, ibu esek dikandani, wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Aku ngerti, nak cah iku dikandani, songko dosa misalnya mau dangutan, saya ingin dosa mencemooh, kiai, kadang ingin melakukan maksiat sing afhas sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kita kudu tetap yakin nak nahi mungkar itu wajib. Tapi kita kudu diberi tuhan. Paham sih kalau maksudnya. Ini terus mulai diisi ulama cara pandang seperti. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad. Nah, asyad misalnya tadi ngenyak kiai dengan membunuh kiai asyad mana? Asyad mungkin. Bermengi kiai, misoi kiai asyad mana? Asyad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Isong, bayangkan kalau anda bapaknya anak itu, kue dia anak biasa geremeng bikiai, mungkin anda kan nggak tersiksa. Nah, nabu ikiai, kan lebih nabo tersiksa, karena ini lebih asal. Kalau matur ngeten iki mergi barokai, kalau sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten ibro. Mulanya tak celup bapak-bapak. Nabi Ibrahim di mi'rat Allah yang alam malaku. Ini rumah orang tenang. Awas nak salah apa. Bareng di mi'rat Allah yang alam malaku, yang disebut Allah, wa gadai dikanuri Ibrahim malaku tasam. Bareng di mi'rat malaku, tidak malaku-malaku sampai pengiran. Macam beliau Khalilur Rahman. Ibrahim itu sopo. Itu tiang-tiang sing maksiat. Mereka ada yang menzina, ada yang maling, ada yang koruptor, macam-macam. Cara kowe piye iki? Nggih pateni mawon. Ya kulu narizqok wa ya'sunak. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya tak pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibu? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, mangan bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Ibu. Dan pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hada samratu fuati, ini buah hatiku lho jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hatiku lho sikan apa? Nyembelih terus. Sampai pangeran pelehim pas nang alam malakut. Iku yo kawulaku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe ben mikir. Nemuan Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab hikam, di sarah hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kue nak roh wong liya, kue lagi khusyuk. Ada tambahan ini lagi khusyuk, ada cawe itu, kalau ancepak misalnya numpak GL Pro. Atau numpak apa, ninja. Biasa dulu kan rukin, aku rapati roh. Kue mesti, wah luput suwok, bucah. Kue itu kok salah. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti, maafkan aja dengan sing jembar. Mesti kaya wong. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu tidak anak kita, tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, anggere ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya rukin di pembantu elek, elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak, cangpri matem. Dalan negane ngerok piring pecah. Mergo elek. Nak misalnya wayu, piye caranya nyentak wong ayu? Artinya dosa ni saya itu mesti mencari piring, kayak lain tu kan? Besok nyentak wong ayu, tahu ke nyentak wong ayu? Allah ngerti, nak mentalnya manusia ngono, oh, ini kan ada disiplin. Allah perso, tekem ni kan mesti orang elek, buat sentak dia mergelek. Saya wayu terus bareng mencari piring. Ngomong baik rukin, mungkin belum menjadi jadi. Serap popo, pecah apa kabe? Saiki kau ngamu bergepiring yang pecah popo telek. Jawab ini. Black Peter. Podo saya ingin ini. Rukin jajan baik Mustafa. Jam baru tet Mustafa aku tu teko. Mustafa rata teko ngamu rukin. Gak ngergani uang tante ini rata teko. Mereka Mustafa orang utangi rukin. Jajan misalnya rugen di utang Mustafa 10 juta. Barang nyulayani janji rata kok, mau nelpon dong. Kaisohin, sesuai. Gih.
Kowe iso ngamuk wong sing utangi kowe. Iso to? Lah, padha-padha nyulayani. Mulane adrinu aklun waladin aliman. Lah. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula kok nek elek jarang kula ngamuk. Kula wedi tak koki pengiran. Hak, bukan pamuk piye mergo mungkin. Cara dekne donatur ke wani ngamuk rungen. Timbang dia timbang takoki pangeran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pura. Agar tak kan baturi turu kula mesti turu dhisik. Bocah kritik dek. Tapi lah grape ngamuk eling crito niku. Iki aku ngamuk mergo ra donatur, cara dekne tau ngekek di aku. 1 juta aku ngamuk kok piye. Iki berhubung kabar Gusti ya Gusti. Ilahi kan. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cah wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora ana mraponakane ora mantu. Andikan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Allah ku gambar wong iku koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane karo pangeran. Kubut ing epo mbek Umar ya. Utek gedinge. Sampai Robbi latar alal ardi minal kafirina pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake mrene ya bunda ya rekam makna wala takum piye jajal iku gambarane pangeran pertama kiyete gawe wong sing maksiat entekno Gusti wong maksiat tenggelamno jebule di antarane anake tetep bengok-bengok ya bunda ya rekam mergo anak lihat tenggelam lan sini kan yo ta ora beda ta ora anak wong liya beda. Lan kula termasuk ulama sing jarang ngamuk. Karene bayang to. Umpama iku anakku piye lan aku akhire kebablasan. Sampai Mustofa Beruken nak salah be aku ora roh nak salah gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran. Dekne gobloke keterusan terus ora evaluasi. Ora evaluasi nak napa? Pula bali. Enak kudu loro, baturi turu. Sipure kan Mustofa ya turu roh kan ya. Gusti, Gusti. Untung kalau orang alim, ya asik kayak Mbak Pengiran. Tapi ya tetap gelo asik. Saya ini sampai mikir, nanti orang itu mau cek Quran, mau coba dulu ceritakan anak itu tenggelam, senajan itu anaknya Nabi, dulu gambarannya Pengiran. Nabi Nuh pertama ngantikan, roh bila tadar alal ardi minal gafirina, tenggelam. Bareng roh diantara sampai tenggelam anaknya. Seorang bapak, ya bunda ya rekam ma'ana wa la takum, maka. Kola sa'awi ila jabali ya'asun kuni, inam omongane ora la asimal yaum min amrillahi la marrahim aja ngono cuk kowe kudu tobat ora iso gunung nyelametno kowe nyelametno kowe mok pangeran wis tekan pas tenggelam Nabi Nuh jek gugat pangeran innabi min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul lho Gusti jenengan wis muti to perjanjiannya engko keluarga saya engko selametkan iki anakku lho ora terima keluarga anak kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam kan sama mecah gelas aja elek mbakmu iki yo mecano ayu kok ora mbakmu berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecahe gelas apa mergo elek jawab yo elek ya kok baterai ra karuan lha wong mikir ngono barang nggih wong iku makane kena disalahani rugen kok ape ngamuk aku ngamuk siji mergo ra ganteng ora ayu ora aku ora dewe. Berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai ini janji loro elek to pertelu ora duwe jasa. Berarti sebabnya ngamuk iku telu iku sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nilai ini janji padahal ana loro sing ras disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora ber. Nah, mlane wong iku ora usah sok suci, paham nggih wong ora usah apa sok suci. Pala dosaku anfusakum wa alamu dimanit. Kowe ora usah sok suci. Dari sopo alasan itu dikit, tugas aku. Santri sopo sih rajin belajar tak amu. Sebenarnya sih gak jam belajar anak gurumu meriang. Anak kiai-kiai gerege pelaturan hilang. Biar pada kulo mau khusus pencatatan. Tapi bareng pernah putrane guru, putrane guru. Kus anak kulo be SMP tapi mau dokter dijenengan bar. Keloro kena guru, pojok. Kulo ini uang sih ngerasa gelem diundang pidato. Agar sih ngundang keluarga sarang, sedan, Lasem, kajian, pengabesan guru kulo sedanten pernah sepuh. Punya acara teng Lasem, teng Abai Bahamid. Kalau nggak tahu beda, terus ceramah.
kowe iku putuku kudu nurut. Sae sami nak watona. Wong ana ger pondok peraturan jebol mesti kasus ngene. Kena guru. Putune apa? Senyor. Yen Mbah Zubair ngger ngaji, kok ngger basa rong rawon iku dinten. Perkara basa luwes alim, Mbah Bayi guru de basa. Karena walian putu-putune Mbah Zubair mondok ning kajen basa yo ngger ngaji ngenteni putune Mbah Zubair, putune guru. Padahal basa wong e duwe sikile kok tapi kena putu guru. Takabbal wa minani, takabbal ya Karim. Piye? Ya mau, wong iso tegas mbek sing nyulayani janji, tapi kowe iso tegas mbek sing ngutangi kowe. Kati tak kau sopan nang tekas barang. Saya ku pentingnya lah, ya malah ni. Kue bayang no misalnya sengen perapatan ku anak, terus diduso muk neng perapatan. Terus saya ki apa ono kiai ngeloroi mesti ki mikir ampun bah, mungkin malah rakaru. Karena itu anak kamu. Nane kalau suwon wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti. Kayak apa nabi no tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir. La tazar alal ardi minal kafirina dajar ay ahad, dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir, musnahkan semua ya. Apa nggih tontona sing ape tenggelam dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Dewa prapodo karo ngene kafir lho Nuh iki tak tenggelam no. Mikir anak lane wong apike di anak ben kowe iku nak ambek anake wong sing nakal mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mari kula suwun nak sira di anak nang di anak tetep namari bijak. Kula nu jog di anak kita tambah bijak. Dene wong tambah di anak tambah bijak wis dasar. Yo dasar-dasar terang nanti terang. Terus soro mustaufisan eman tegese wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa di taatillah kelawan sibuk taating Allah. Ta'ala mahdura wa sora moko dadi sapa mustaufisan ku asing alin nasi sange menungso wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirine mustaufisan alin nasi mesti nak ketemu menungso niku ngrasakno apa asik